Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak bincang sampai di lokasi, tengok mangsa dalam keadaan terbaring. Ha, lepas tu dia dalam keadaan tak sedarkan dirilah. Cek nadi tak ada nadi, cek nafas dah tak ada nafas. Ha, dan apa yang kita perlu buat? Kita kena tengok situasi. Okey. Sepatutnya kalau tak ada nadi, tak ada nafas, kita kena buat CPR. Tapi ada juga keadaan-keadaan yang tak perlu start CPR. Okey. Contohnya keadaan dia macam mangsa tu mengalami algomortis. Algomortis ni maksudnya suhu dia semakin sejuk. Ha, bila algomortis ni selalunya bila mangsa dah meninggal dunia, start 30 minit macam tu, kita dah boleh rasa lah suhu dia semakin turun lah. Kita rasa sejuk badan mangsa lah. Algomortis pula melihat kepada keadaan sekeliling lah. Kalau cuaca panas, dia ada dekat tengah-tengah panas, mungkin dia lambat sikit turun, 45 minit baru dia turun sejuk badannya lah. Kalau dia memang ada dekat tempat sejuk, tempat yang berekon, then algomortis tu jadi lebih cepat lah. Mungkin 20 minit dah jadi sejuk badan kan, dan sebagainya. Kalau algomortis, tak perlu buat CPR. Okay, so untuk selamat tim ambulans yang sampai di lokasi, kita tanya dulu saksi-saksi kat sekeliling tu, dah berapa lama mangsa kaku macam ni. Then kalau jawapannya dah 30 minit, dah 40 minit, dah 1 jam, then tak perlu buat CPR lah. Selalunya yang selamat tak sampai 30 minit, kita buat CPR. Kalau dah lebih 30 minit, tak perlu CPR lah. Okay? Walaupun kita tahu kematian klinikal 4 minit, kematian biologikal 10 minit. So lepas 10 minit dah tak perlu CPR kan. Tapi kita kalau tak sampai setengah jam untuk selamat lah, tak sampai setengah jam, kita buat lagi CPR, kita cuba lagi selamatkan mangsa. Tapi kalau lebih daripada setengah jam, then tak perlulah selamat mangsa, sebab mangsa dah ada algomortis, badan sejuk dan sebagainya lah. Yang kedua, dia jadi rigor mortis, dia jadi kaku, sendi dia kaku, dia siku ni tak boleh nak gerak ke jadi straight, tak boleh nak gerak jadi bengkok dan sebagainya lah. Dah kaku, dah sendi-sendi dah, start, lebih kurang sejam, dua jam selepas kematian tadilah. So kalau dah rigor mortis, tak perlu CPR. Then ada juga yang bila kita jumpa keadaan mayat tu jadi tissue decomposition, maksudnya mayat dia berulat. Kalau mayat berulat, tak perlu buat CPR lah. Okay, tak perlu start CPR. Ataupun keadaan selanjutnya obviously fatal trauma, maksudnya memang kita nampak, kita tahu dah tak boleh selamat. Contoh, kepala dia terputus, terpisah daripada badan, decapitation. Then tak perlu buat CPR, tak perlu start CPR lah kes yang macam tu. Walaupun tadi baru je 5 minit dia kaku. Okay. And then ada juga keadaan di mana mangsa kita ni dia start pakai, dia ada gelang, dan gelang ni dia tertulis DNAR. Maksudnya DNAR tu do not attempt resuscitation. Do not attempt resuscitation. Kalau ada gelang DNAR, kemungkinan besar mangsa kita ni, pesakit kita ni, dia ada penyakit kanser tahap 4 ataupun dia ada masalah dialisis dan sebagainya. Dia memang kalau dia dalam keadaan yang orang kata dead in line, maksudnya dia dalam keadaan palliative lah. Kita cuma boleh bagi palliative care saja. Palliative care ni maksudnya kalau sakit, kita bagi ubat tahan sakit. Kalau demam, kita bagi ubat demam dan sebagainya. Dia tak ada rawatan yang lebih baik dah untuk dia. So kita cuma bagi dia selesa saja keadaan dia. Yang tu kalau selalu kes yang macam tu, kita nasihatkan dia pakai gelang DNAR. So bila dia pakai DNAR punya gelang ni, maksudnya kalau apa-apa jadi kat dia, dia tak mau buat CPR kat dia. Dia tak mau buat proses pemulihan kat atas badan dia lah. Okay? Ada juga keadaan yang mana membahayakan fizikal penyelamat. So kita tak boleh start CPR dekat situ. Kita kena jauhkan bahaya tu dulu, baru kita buat CPR. Contoh bahaya, mangsa lemas kat tengah-tengah laut. Kita tak boleh terus buat CPR masa-masa dekat atas laut tu lah, atas air tu. So kena tarik dia keluar ke tepi pantai, baru kita boleh buat CPR. Okay, ni itulah antara situasi-situasi yang tak perlu kita start CPR dulu, dan tak perlu buat CPR dulu. Terima kasih kerana menonton.